Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 statistika, uji kompetensi bab 6 anak-anak ada di halaman 284 sampai dengan 285. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Nilai rata-rata dari 24 siswa kelas 8A adalah 78. Nilai rata-rata dari 20 siswa kelas 8B adalah 82. Dan nilai rata-rata dari 22 siswa kelas 8C adalah 75. Tentukan nilai rata-rata dari semua siswa kelas 8. Baik anak-anak, ibu bahas untuk menentukan nilai rata-rata dari seluruh siswa kelas 8. Kita hitung dulu. Ini total nilai untuk kelas 8A berarti 24. Kita kalikan dengan 78. Ini ditambah dengan total nilai kelas 8B berarti 20 dikali dengan 82. Ini rata-ratanya. Ditambah dengan ini nilai total 8C ini berarti 22. Ini dikali dengan nilai rata-ratanya 75. Ini selanjutnya kita bagi dengan jumlah total siswa kelas 8 berarti 24 ditambah dengan 8B-nya 20 ditambah 8C-nya 22. Ini sama dengan 24 kali 78.872 ditambah dengan 20 kali 82 1.640. Ini dan 22 dikali 75 1.650 anak-anak. Ini dibagi jumlah seluruh siswa 66. Ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung kembali, 5.162. Selanjutnya dibagi dengan 66. Ini rata-ratanya sama dengan 78,21. Ini ibu bulatkan sampai satu angka di belakang koma, berarti 78,2 anak-anak untuk rata-ratanya. Soal nomor 2 anak-anak, diketahui data 7, 8, 4, 9, 5, 6, A, 7, 10, B. Untuk soal A, jika rata-ratanya 6,9, tentukan A ditambah B. Baik, ibu bahas untuk soal A. Ini kita masukkan ke rumus rata-rata anak-anak agar bisa menemukan nilai A ditambah B. Berarti di sini 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah A ditambah 7 ditambah 10 ditambah dengan B dibagi dengan banyak seluruh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama dengan rata-ratanya yaitu 6,9. 7 tambah 8 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 ini sama dengan 56. Ditambah dengan A ditambah dengan B ini sama dengan 6,9 dikali 10 anak-anak. Ini berarti 56 ditambah dengan A ditambah dengan B sama dengan 69. Ini A ditambah dengan B sama dengan 69 dikurang 56. Ini berarti nilai A ditambah dengan B sama dengan 13 anak-anak. Lanjut ke pertanyaan B kita. Jika modusnya 7, tentukan nilai A ditambah B. Ini ibu ubah nilai A dan B anak-anak nanti. Ini agar di sini nih, ibu tulis di sini 7 8 4 9 5 6 A 7 10 B. Di sini 7-nya ada 2. Ini akan menjadi modus kita tambah 1 anak-anak agar jadi 3. Nanti kalau di sini B-nya 6 berarti 6-nya ada 2, 7-nya ada 3. Berarti di sini 7 8 4 9 5 6 di sini 7. Di sini 7 10 B-nya berarti 13 ini dikurang dengan 7 berarti 6. Di sini ibu beri tambahan penjelasan di sebelah kanan sini anak-anak. Berarti
A sama dengan 7, A plus B sama dengan 13, berarti 7 ditambah B sama dengan 13, berarti nilai B-nya sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 6. Lanjut ke soal C sekarang kita. Nih, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Berarti urutannya sekarang sudah menjadi di sini. Kita urutkan dari yang terkecil dulu. 4, 5, 4, 5. 6-nya ada 2, 6. 6, 6. 7-nya ada 3, 1. 2, 3, 7 ada 3, 1, 2, 3. Ini 8-nya 1, 8. 9. Ini 9. Selanjutnya 10. Ini 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti posisi dari Q2 ada di sini. Ini antara urutan kelima dan keenam. Selanjutnya Q1. Ini posisi Q1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi Q3 ada di sini. Ini posisi dari Q3. Ini Q1 sama dengan 6. Q2 nya sama dengan 7 ditambah dengan 7 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya Q3 nya sama dengan 8. Soal nomor 3 anak-anak. Nilai rata-rata ulangan harian matematika dari 24 siswa kelas 8A adalah 76. Jika ada seorang siswa yang mendapat nilai 87 tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata, tentukan nilai rata-rata yang baru dari siswa kelas 8A. Baik, Ibu bahas nilai rata-rata X bar B ini baru anak-anak. Ini sama dengan nilai total seluruh siswa kelas 8A, berarti 24. Ini dikali dengan 76. Ini nilai totalnya dikurangi dengan nilai total 1 siswa yang tidak diikutkan. Ibu tulis 1 dikali 87 biar anak-anak mudah memahaminya. Dibagi dengan jumlah siswa setelah dikurangi 1, berarti 24 dikurangi 1 siswa yang ada di sini. Ini sama dengan 24 dikali 76 itu 1824 dikurang 87. Selanjutnya dibagi 23. Ini sama dengan 1737 dibagi 23. Ini sama dengan 75,52. Ini kalau dibulatkan satu angka di belakang koma, 75,5. Jadi nilai rata-rata barunya 75,5 anak-anak. Soal nomor 4 anak-anak. Berikut adalah data nilai ulangan matematika 10 orang anak. 62, 74, 95, 60, 56, 70, 72, 65, 60, 58. Untuk soal A, tentukan nilai yang dapat memengaruhi. Ini harusnya memengaruhi anak-anak. Nilai rata-rata, berikan alasanmu. Baik, sebelum bahas soal A, Ibu hitung dulu untuk rata-ratanya. Ini sama dengan 62 ditambah dengan 74 ditambah dengan 95 ditambah dengan 60 ditambah dengan 56 ditambah dengan 70 ditambah dengan 72 ditambah dengan 65 ditambah dengan 60 ditambah dengan 58. Selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh siswa ada 10. Ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung lagi, 672 dibagi 10 sama dengan 67,2 anak-anak rata-ratanya. Ini nilai yang dapat memengaruhi nilai rata-rata adalah nilai yang tertinggi di sini anak-anak. Ini 95. Karena ini dia tertinggi dan jaraknya jauh dari nilai-nilai yang lainnya anak-anak. Ibu beri penjelasan di bawah. Nilai yang dapat memengaruhi nilai rata-rata adalah 95 karena nilainya paling tinggi dan jaraknya jauh dari nilai-nilai lainnya. Ke soal B, nilai manakah yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa? Kalau kita cermati, nilai 67,2 paling dekat dengan nilai 65 anak-anak.
Bu beri penjelasan di bawah, nilai yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa adalah 65 karena rata-ratanya 67,2 paling dekat dengan 65. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak, perhatikan dua data berikut ini, ada data A dan juga data B. Untuk soal A, jelaskan mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A. Kita cermati dulu. Ini sebelum bahas soal A, kita cari dulu X bar A berarti sama dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 7 ditambah dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ini ditambah 9 ditambah lagi 9 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 anak-anak ini dibagi dengan banyaknya data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini sama dengan kalau di jumlah ini 107 anak-anak, 107 dibagi 12 ini sama dengan 8,91. Ini Bu dua angkat belakang koma saja biar kita mudah untuk membandingkan. Selanjutnya X bar B nya ini untuk rata-rata B berarti 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 12 ditambah dengan 18 anak-anak. Selanjutnya kita bagi banyaknya data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini sama dengan kalau di total ini 111 dibagi 12 ini sama dengan 9,25. Kalau kita bandingkan rata-rata B lebih tinggi daripada rata-rata A, jelaskan mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A. Kita cermati di sini bilangan terakhir atau data terakhir pada data B nilainya adalah 18. Ini jauh lebih tinggi dari nilai-nilai lainnya. Sedangkan untuk data A ini 13, tidak terlalu jauh anak-anak. Jawabannya karena nilai terakhir dari data B lebih tinggi dari nilai terakhir data A. Lanjut ke soal B, jelaskan mengapa median dari data A sama dengan median dari data B. Ini kita cermati datanya ada 12, berarti nilai tengahnya antara 6 dan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk data A, ini medianya 8 plus 9 bagi 2, antara 8 dan 9. Untuk data B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dan 7 ini anak-anak. Sini, tanya. Ini antara 8 dan 9 juga. Karena nilai tengah data A dan nilai tengah data B sama, yaitu antara 8 dan 9. Lanjut ke soal C, jelaskan mengapa modus dari data A dan B berbeda. Kita cermati untuk data A, di sini modusnya nilai yang paling sering muncul itu 8, untuk data B yang paling sering muncul ini 7. Modus data A dan B berbeda karena modus data A adalah 8 dan modus data B adalah 7. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.